There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would when nothing really matters. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi rencananya tuh aku tuh pengen nge-share cara pembuatan bakso dari pertama sampai selesai gitu ya. Tapi ternyata kami tuh kesiangan gitu teman-teman, bangunnya, terus pas suami juga pulangnya kesiangan. Dan akhirnya ngolahnya tuh dari jam 1 siang gitu, harus cepet sampai jam berapa ya, sampai jam 4 gitu ya. Jadi itu susah banget kalau harus divideoin. Makanya aku gak jadi videoin ya teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang pengen banget aku sharing, katanya tuh gimana sih caranya bagi waktu antara untuk persiapan jualan pak suami, ngurus anak dan ngurus rumah. Terus aku juga masih sempet-sempetnya ngonten, terus kayak apa namanya, upload juga setiap hari. Nanti aku bakalan share di video aku berikutnya ya teman-teman. Kali ini tuh aku mau share kegiatan aku unboxing dulu. Nah maaf ya, sekarang tuh bintang tamunya tuh pak suami terus, karena beberapa hari ini video aku tuh diawali dari pak suami terus ya. Jadi ini tuh adalah bintang tamu gratis ya teman-teman, tanpa dibayar ataupun di endorse. Nah ini tuh aku kedatangan paket, alhamdulillah. Ini tuh impian aku sih ya, kalau aku tuh punya impian gak yang neko-neko ya teman-teman, aku sesuaikan aja sama budget dan keuangan aku. Jadi kemarin-kemarin kan aku pengen banget punya lemari TV yang bagus gitu ya. Ya walaupun bukan lemari TV yang estetik, tapi bagus biar bisa buat rumah itu jadi rapi. Jadi ini alhamdulillah aku udah bisa order lemari TV dari plastik Tabita. Ini tuh plastiknya kokoh banget teman-teman, dan ini tuh kuat. Kalau mau ditaruh TV tabung juga ini tuh kuat ya. Nah aku beli yang 3 pintu ke samping gitu ya teman-teman, dan 2 pintu ke bawah. Ini tuh malah banyak banget fungsinya, karena bisa untuk jadi tempat buku, tempat simpan-simpan mainan anak. Jadi kan lebih rapi untuk ruangan tamu aku. Tapi di sini warnanya nggak aku pilih warna hijau ya teman-teman, karena warna hijaunya tuh lagi kosong. Terus aku tuh pengen warna putih, ternyata putih juga kosong. Adanya tuh warna krim. Jadi aku pikir-pikir kalau warna krim itu tuh masih masuk sama kesukaan aku gitu, karena kan aku mau padu-padankan antara krim, hijau, dan putih gitu ya. Nah soal hitam yang masih masuk, ini nanti kalau ada rezeki aku bakalan makeover ya teman-teman, karena ada beberapa lemari gitu ya. Karena kalau lemari plastik gini tuh bagian sininya tuh memang warnanya hitam gitu teman-teman, gak ada yang warna putih atau warna lain gitu ya. Makanya aku ini biarin dulu, nanti kalau aku tuh ada rezeki beli pilok, aku bakalan pilokin untuk dinding-dinding yang warna hitamnya biar makin lebih cantik ya. Untuk yang di dapur juga, untuk perintilan aku atau elektronik aku juga ada lemari di dapur. Itu tuh nanti bakalan aku pilok juga. Insya Allah semoga rezeki aku dikasih kelancaran, biar aku bisa pelan-pelan memenuhi keinginan aku untuk membuat rumah yang sangat aku impikan. Ya meskipun ini tuh adalah rumah kontrakan, tapi aku akan tetap buat rumah ini tuh senyaman mungkin, karena aku kan tinggal di sini bareng keluarga dan anak-anak. Jadi walaupun rumah kontrakan, aku akan tetap bikin senyaman mungkin. Walaupun menggunakan barang-barang yang seadanya, bukan barang-barang mahal, bukan barang-barang branded atau barang-barang yang estetik, tapi di sini tuh kalau kita pandai menata dan kalau kita pandai menyusunnya, pasti akan kelihatan lebih bagus. Karena kuncinya tuh sebenarnya bukan harus barang yang mahal ya, yang penting dia tuh kalau kita pandang-pandang tuh bagus, rapi gitu ya. Aku tuh gak pernah
kayak beli barang tuh harus bermerek, harus mahal gitu ya. Penting dia tuh fungsinya dan ini tuh enak aku pandang. Jadi aku tuh seneng banget waktu lemari ini dateng. Karena lemari TV yang biasa aku pakai itu kayu udah keropos-keropos dan udah jelek banget ya teman-teman. Jadi aku pindahin ke dapur untuk jadi tempat kompor gitu. Untuk lemari TV-nya tuh aku gak punya. Kemarin sempat pakai bifet kayu untuk packing buah gitu ya, tapi itu tuh jelek juga. Dan akhirnya aku order ini biar tempat TV aku tuh ada, lemari TV aku tuh ada, jadi lebih cantik dan lebih rapi gitu ya. Dan fungsinya juga banyak. Ini juga bisa untuk simpan buku-buku sekolah anak, mainan anak. Jadi lebih banyak ruang untuk penyimpanan, lebih buat rumah itu makin lebih cantik ya teman-teman. Insyaallah aku tuh sebenarnya pengen lagi order si lemari ini karena aku tuh suka banget. Ini mau pengen banget aku masukin ke dalam meja di dapur gitu ya teman-teman. Jadi kayak kitchen set ala-ala gitu. Jadi semua barang-barang aku tuh nggak berdebu lagi karena dimasukin ke dalam lemari. Ya itu semua keinginan ya teman-teman. Itu harus perlu perjuangan dulu karena aku harus nabung dulu untuk memenuhi keinginan aku itu. Aku tuh gak pernah punya barang tuh kalau ingin tuh langsung beli gitu ya. Jadi aku nabung-nabung dulu, nanti kalau udah cukup baru aku belikan. Ini tuh alhamdulillah lemarinya tuh bisa dibeli dengan omset dari komisi Shopee affiliate aku ya teman-teman. Jadi aku tuh gak perlu banyak bayar lagi, cuman bayar sedikit aja. Kalau kalian mau samaan lemarinya sama aku, kalian bisa cek di deskripsi. Aku nanti bakalan sematkan linknya di deskripsi aku ya teman-teman. Maaf banget kalau ngomong aku sedikit jelitet ya teman-teman, karena aku tuh memang lagi sambil jaga anak-anak gitu ya, jadi sambil mantau-mantau. Nah ini tuh kemarin taplak mejanya tuh kotor kan, karena pak suami tuh geser-geser. Aku gak videoin ya teman-teman waktu pak suami geser-geser, karena memang aku tuh lagi sibuk juga untuk masak jualan. Jadi kemarin pas aku sibuk masak jualan, pak suami tuh yang beres-beresin rumah. Jadi habis deh digeser-geser. Pak suami tuh jarang banget bersihin rumah teman-teman, paling sebulan itu sekali. Tapi kalau udah katanya pak suami yang bersihin rumah, itu semua tuh bersih banget dibuat, sampai digeser gitu ya, meja dilapin, ambalan-ambalan dilapin, pokoknya kalau udah pak suami gerak itu tuh semua selesai gitu ya. Nah di sini tuh aku tuh semalam cuci untuk taplaknya dan ini lanjut aku pakai lagi karena aku tuh nggak punya taplak yang berbeda. Aku punya dua taplak dan itu bentuknya sama semua. Rencananya pengen aku jahit, aku makeover biar lebih cantik, cuman aku memang belum sempat ya teman-teman. Nah di sini tuh aku mau refill juga untuk tisu. Ini aku ada order tisu di Shopee juga nih teman-teman. Nah ini tuh udah sekalian dapet sama tempat tisunya, cantik banget kan? Kebetulan banget sih tempat tisu yang dikasih tuh warna hijau. Padahal kemarin tuh nggak ada pilihan gitu ya. Dan alhamdulillahnya tuh dapet yang warna hijau. Aku pikir kemarin aku dapet yang warna putih, tapi dikasih hijau. Mungkin si tukang tokonya tuh tahu ya kalau aku pecinta hijau. Nah nggak apa-apa ya teman-teman, ini tuh pakai tempat tisu hadiahan gini. Soalnya tuh aku tuh kemarin pengen order tempat tisu untuk ruangan tamu, tapi ternyata mungkin karena Shopee tuh lagi rame pembeli kali ya teman-teman, jadi kurir itu keteteran dan akhirnya punya aku tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba di retur, padahal aku tuh nggak ada retur paket aku itu. Udah nunggunya lama-lama hampir 2 minggu dan ternyata di retur gitu. Rasanya kayak pengen bentrok nggak sih sama si tukang kurir. Oke deh, di sini tuh aku beli ini tuh dapat 6 pieces dan dapat satu tempat tisu. Ini tuh harganya cuman 17.000. Kalau kalian mau samaan, kalian boleh cek linknya di deskripsi. Aku nanti bakalan sematkan ya teman-teman. Nah di sini tuh aku lanjut aja refill satu tisu, mau aku letakin di ruangan tamu aku yang super lebar ini ya. Jadi kan meja aku tuh besar banget ya teman-teman. Aku tuh pengen menuhin isi di atasnya biar kayak biar nggak kusut-kusut, terus biar anak-anak tuh tahu oh ini tuh meja fungsinya untuk letak-letak. Selama ini anak-anak aku yang berantakin meja ini ya teman-teman.
Tapi semenjak aku susunin, semenjak aku taruh bunga, semenjak aku taruh asbak di sini, mereka tuh nggak mau terlalu ngerecokin gitu. Mungkin mereka tahu kalau ini tuh udah disusun. Next, aku udah ada order tempat kue dan juga hiasan gitu ya, untuk aku letakin di atas meja. Ya semoga aja cepet datangnya, nggak keburu lebaran ya teman-teman. Soalnya banyak banget teman aku katanya paketnya tuh nggak dikemas-kemas karena memang orangnya mungkin pada sibuk atau lagi ordernya tuh lagi banyak ya. Nah, di sini setelah selesai aku refill satu tisu, aku lanjut simpan lagi di lemari TV ini. Nah, ini tuh aku gunakan untuk stok-stok penyimpanan gitu ya, teman-teman. Jadi, kayak tisu-tisu aku simpannya di sini. Ya, tisu aku tuh masih sedikit stoknya, jadi ini tuh cukup lama sih an untuk naroin bedak-bedak anak-anak aku. Nah, untuk yang lain tuh udah diisiin semua sama anak-anak aku ya, teman-teman, karena mereka tuh masukin buku-buku, buku gambar dan juga mainan mereka ke dalam lemari ini. Jadi kamar mereka tuh juga sedikit lapang karena banyak mainan yang diungsikan ke lemari ini ya. Jadi kelihatan lebih rapi aja gitu, walaupun lemarinya tuh sebenarnya berantakan di dalam dan penuh gitu ya teman-teman. Oh ya, maaf ya teman-teman kalau video aku tuh banyak suara anak-anak. Aku dubbingnya tuh di siang hari, jadi anak-anak tuh pada banyak main di luar gitu ya, makanya agak ada suara anak-anak gitu. Nah, setelah unboxing paket, lanjut aja kita bebersih. Di sini aku tadi buka jendela kamar aku, terus di sini aku matiin lampunya dan aku tutup pintunya. Soalnya kalau kamar udah rapi tuh biasanya aku tutup pintunya biar anak-anak tuh gak masuk lagi ke dalam kamar. Mereka tuh kalau udah masuk ke dalam kamar pasti kamar tuh jadi berantakan ya teman-teman. Makanya aku setiap selesai bersihin kamar, ngepel, itu langsung aku tutupin semua. Untuk kamar mereka tadi sudah mereka bersihkan, cuman gak disapu gitu dan jendelanya tuh gak dibuka. Jadi di sini aku bukain dulu jendelanya sama mau aku sapu dan pel kamarnya. Kalau kamar anak-anak ini tuh harus sering-sering dipel ya teman-teman, atau disapu, juga diganti spraynya karena anak aku tuh lasak banget, kadang bawa makanan ke tempat tidur, kadang ngompol ya teman-teman. Jadi stok untuk anak-anak tuh wajib ada gitu ya. Kadang-kadang taplak meja ini juga dalam waktu seminggu bakalan kotor banget ya teman-teman. Jadi perkiraan orang tuh pikirnya aku tuh gak pernah ganti-ganti taplak meja. Padahal aku tuh sengaja udah beli juga taplak meja yang baru. Itu memang mau aku gunakan nanti pas lebaran gitu ya. Ya walaupun gak ada yang datang, walaupun lebaran ini tuh sunyi-sunyian, ya udahlah gak apa-apa ya teman-teman. Semoga aja lebaran ini berkah dan semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud di tahun ini. Nah, di sini tuh aku mau buka-buka dulu gorden. Ini tuh agak susah sih aku buka gordennya karena Pak Suami tuh letakin sepeda motor di sini. Jadi susah banget kalau harus buka-buka gorden. Alhamdulillah pekerjaan aku sudah kelar, tinggal bersihin dapur aja sih teman-teman sama masak. Mungkin nanti akan aku lanjutkan di next video ya teman-teman, sambil aku akan ceritakan bagaimana cara aku membagi waktu antara pekerjaan ibu rumah tangga dan juga content creator. Nanti kalian pasti akan nyimak kan, soalnya ini tuh memang wawasan banget sih menurut aku. Nah, kemarin ada yang DM katanya, "Bun, aku salpok banget sama depan rumahnya Bunda." Jadi depan rumahku tuh cuman hanya satu tetangga, terus di bagian samping tetangga tuku tuh semua tuh tanah kosong gitu ya teman-teman. Ini tuh tanah kosong lebar banget, tapi nggak ada yang mau bangun rumah di sini. Ini tuh pemilikannya tuh satu dan ini tuh tanahnya tuh lebar, mungkin orangnya tuh nggak sempet untuk rapi-rapiin ya. Jadi sayang banget sih menurut aku. Untuk tanah ini tuh sebenarnya adalah tanah keplingan gitu atau tanah sedikit banyaknya punya pemerintah. Makanya mungkin itu yang membuat orang males banget bangun di tanah itu. Nah, ini rumah aku sudah bersih, sudah rapi, alhamdulillah hati pun tenang. Nanti Pak Suami pulang kerja lihat rumah sudah rapi, sudah bersih, pasti hatinya juga tenang. Dan mungkin dia bakalan istirahat sebentar, aku akan masak untuk jualan bakso. Setelah jam 4 sore aku bakalan bangunin Pak Suami untuk siap-siap.
Teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak ya kepada kalian semua yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda ya teman-teman. Untuk yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya berkah dan sampai ke hari-hanya. Dan untuk yang gak puasa, terima kasih atas toleransinya. Nah ini tuh pas suami beli kolang kaling ya teman-teman. Rencananya aku mau bikin manisan kolang kaling, cuman masih cari share di YouTube yang pas gitu ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai sini dulu video dari aku. Semoga kalian terhibur dan semoga apa yang aku share ini bermanfaat dan bisa kalian memotivasi untuk segera semangat lagi untuk menjalankan aktivitas di kegiatan hari ini. Nah ini tuh aku tinggal bersihin dapur. Tunggu videonya di next video aku ya teman-teman, bakalan tayang di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.